Jadi kotoran kotoran itu jadi segi kaki itu sampai tumbuh ke sana yuk. Kalau ada kebetulan itu banyak kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunnews, ribuan masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya sangat antusias sekali mengikuti Jalan Sehat GPU Yahud bersama Tribun Pontianak. Nah, tadi itu Jalan Sehat ini dibuka langsung oleh Pangdam 12 Tanjung Pura yakni Mayjen TNI Muhammad Nur Ahmad bersama Kapolda Kalimantan Barat serta jajaran pimpinan Tribun Pontianak dan GPU Yahud di Kalimantan Barat. Nah, ini warga Kota Pontianak sangat ramai sekali. Nah, posisi saya saat ini ada di persimpangan Jalan Major Alianyang, nah di belakang sana itu. Padahal tadi sudah kurang lebih setengah jam berlalu. Nah, kurang lebih setengah jam ini masih ramai sekali dan di belakang sana masih belum kelihatan ujungnya. Nah, beginilah suasana keseruan dari GP Jalan Sehat GPU Yahud bersama Tribun Pontianak di Kota Pontianak. Sampai mana ini? Sini semua sudah tidak sabar. Unit sepeda motor indah. Kayaknya kita dapat ini lah bang, satu-satu. Suhartiana. Sekali lagi saya bacakan nomornya ya. 02 9 02 6 6. Saya ulang 02 atas nama Jaleha Arang bersama Tribun Pontianak. Oke, fokus ke kamar ini. Gimana rasanya tadi dapat motor nih? Senang, gak nyangka. Mbak, bisa diceritakan gak, Mbak? Tadi pertama-tama gimana? Kok tadi kayaknya mau kejar-kejar gitu, lari-lari. Apa ya? Gak nyangka lah. Tadi posisi di mana pada saat itu? Di belakang, paling belakang. Tadi udah mau pulang atau gimana, Mbak? Udah mau pulang lah. Udah mau pulang. Udah mau dikoyakkan kuponnya sekali dengar. Nomornya disebutkan 07 berapa tadi itu atas nama ini, kaget. Kaget.